Pemirsa, massa yang menamakan diri mereka Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung siang tadi. Mereka menuntut Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang KPK. Puluhan orang yang menamakan diri mereka Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Bandung mendatangi Gedung Sate Bandung Selasa siang. Dalam orasinya, salah satu tuntutannya yakni agar Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang KPK. Dianggap tidak relevan untuk masa kini. Dalihnya bahwa RUU itu adalah zaman panya. Massa pun mengungkapkan aksi solidaritas mereka atas meninggalnya beberapa demonstran saat aksi unjuk rasa terkait berbagai rancangan undang-undang. Mereka pun mengharapkan adanya santunan bagi para demonstran yang meninggal dunia. Pada kesempatan kali ini, kami dari Dewan Mahasiswa Islam di Jawa Barat menuntut kepada aparat kepolisian agar tidak melakukan hal-hal tindakan represif. Juga selain itu, kami menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpu, karena Perpu pada kesempatan kali ini itu dirasa penting untuk mengesahkan, untuk segera mengeluarkan Perpu untuk KPK, maksud saya. Sehingga Perpu adalah salah satu jalan, salah satu inisiatif ataupun solusi untuk meredam pada kesempatan kali ini. Demonstran pun berharap pemerintah Provinsi Jabar segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan segera hal-hal yang dianggap janggal dan aspirasi rakyat. Budi Hartati, Bandung TV.